Teman-teman, hari ini saya akan mancing ikan, tapi ini memang tempatnya agak sedikit serem, karena ini curam sekali dan ini hati-hati sekali kita ya teman-teman ya. Ini tapi ini airnya sungguh jernih. Ini kita di desa daerah Bogor ya. Ini hati-hati teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Ini sungguh indah sekali, asri ya teman-teman tempatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya akan mancing ikan. Semoga dapat ya teman-teman. Nah. Oke. Oke, ini penuh perjuangan sekali ini hari ini saya mancing nih. Oh, sepertinya ada yang mancing ini hari ini. Coba kita lihat saja. Assalamualaikum. Pak, mancing, Pak? Mancing. Iya. Oh, betul, mancing ke makan nih ya. Oi. Banyak apa ya ikannya? Banyak. Oh, luar biasa, Pak. Coba lihat Pak, sebentar Pak. Waduh. Maaf ya Pak, ganggu ya Pak ya. Iya. Ganggu. Oh, ini ikan apa Pak? Kakap merah. Aduh, tuh teman-teman, ternyata luar biasa ya kali di sini. Oke, dapat kakap merah. Oke. Supaya hidup ya Pak ya? Iya biar hidup, soalnya nanti di taruh di kolam. Oh iya. Kolamnya dari mancing dari kali ini udah banyak Sa. Alhamdulillah banyak sekali ya Pak ya. Oke. Itu umpannya apa Pak? Cacing ini. Oh cacing ya. Kalau di kali kayaknya biasanya saya pakai umpan. Cuman ini lagi pengen ke cacing aja. Oke. Airnya deras Pak. Iya. Sepertinya ikannya banyak ya Pak ya? Banyak ya. Jadi mancing itu harus apa Pak? Sabar ya Pak ya? Sabar ya Pak. Tapi kalau sama istri sabar Pak? Oh, biasanya kurang sabar. Sama Pak ya. Saya juga kadang-kadang sabar, kadang-kadang nggak. Tapi tergantung ada mani Pak. Waduh, dikit lagi Pak. Iya. Kadang-kadang berapa lama Pak kalau mancing ditarik Pak? Biasanya kalau di kali juga kayak gini, apalagi pakai umpan nggak lama. Pakai cacing juga sama nggak lama. So, oh gitu ya Pak ya? Oh, iya. Gitu aja tuh lihat Pak, dimakan Pak. Tuh. Oh itu dimakan Pak? Oh. Wih. Merah lagi. Kita kakap merah. Luar biasa ini Pak. Ini kan banyak kolam yang pelihara kakap merah. Iya. Oh jadi banyak yang kelepas ini iya, ya Pak ya? Kelepas. Kalau seandainya lagi, coba Pak udah dapat berapa Pak? Baru dapat 2. Oh berarti Bapak baru mancing ya Pak ya? Baru mancing, baru datang. Oh baru 2, iya Pak. Oke Pak. Itu cacingnya Pak ya? Iya cacingnya. Iya. Saya lihat kayak cacing itu ya Pak ya, kayak apa? Cacing, cacing. Pohon pisang. Ya, pisang ya, pisang. Iya memang harus sabar ya Pak mancing ya Pak ya. Airnya cukup deras ya Pak ya, di sini ya. Makanya agak keruh airnya. Biasanya ini aliran air ke Ciliwung enggak sih Pak? Bukan. Oh bukan? Iya. Iya. Luar biasa ya, masih indah. Iya. Suasana di sini. Ini air dari Gunung Salak. Oh, dari gunung. Oh, jadi gini teman-teman, ini kata beliau ya, ini air dari Gunung Salak. Iya. Iya. Oh, Cibening ini. Cibening. Iya. Oke. Pantes airnya bening ya Pak ya. Tapi kalau lagi saat butek disebut Cibutek. Enggak, oh enggak juga ya, tetap. Oh, tetap Cibening. Ada orang bikin kolam, buang lumpur di sini baru. Oh, iya kalau buang lumpur ya baru butek. Tapi namanya tetap Cibening, Pak. Cibening. Tidak Cibutek. Bukan. Oke. Waduh. Kocel ya Pak ya. Mesti sabar ya mancing di kali ya Pak ya. Ya, dan ini saya juga mau ngikut lomba sekarang nih. Oke. Oke. Ini dulu nih. Oke, untuk umpannya Pak ya. Oh, nanti. Jadi emang joran dulu, tes joran. Ya, tes joran. Sinyalnya kuat enggak di sini?
Oh, benangnya kuat atau tidak di sini? Tarik, no. Oke, belum Pak, belum Pak, belum. Biarin aja dulu Pak, dulu Pak, biarin Pak. Ini memang teman-teman kita sudah hampir 10 menit belum ada yang narik lagi. Ah, itu Pak, Pak. Luar biasa ikannya banyak sekali ya Pak ya di sini ya Pak ya. Ikannya. Oke, oke, oke. Kadang-kadang saya udah dapat 10. Iya, 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 iya. 6. Coba lihat Pak, sekarang udah ada berapa? 3 ya, Pak. Oke, teman-teman semua ini. Jadi memang mancing liar itu membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Apalagi di kali seperti ini, memang ini masih sangat ya alami sekali ya. Iya. Oke, nanti buat teman-teman kapan-kapan mau ngajak mancing liar ya silakan saja. Pak maaf ya Pak, saya mengganggu ya Pak ya. Iya, tapi alhamdulillah Pak ya ada saya ditarik terus ya Pak ya. Iya. Biasanya Bapak dapat saya udah dapat banyak ini ditaruh dulu ke kolam. Oh. Kolam saya dekat sini. Iya, biasanya Bapak dapat 10, ada saya dapat 4 ya Pak ya atau 3 ya. Berarti saya membawa itu ya Pak ya. Oh, oke. Okay. Pak itu ditarik Pak? Iya, ditarik tuh Pak. Tarik Pak, tarik. Iya. Kecil Pak, lumayan Pak. Lumayan, untuk makan siang. Cuma kalau saya di langsung dipelihara. Dipelihara. Oh, iya. Nanti kita masukin ke kolam. Oke, oke, oke. Kalau pengen lihat sekarang boleh kolam saya. Oke. Okay. Pak, coba Pak, yuk kita lihat kolam Bapak yuk. Oke, okay, teman-teman kita diajak oleh siapa saya juga kurang tahu namanya. Untuk ya kalau nggak salah dia bilang tadi sebutannya Pak Kampret, Mas Kam, Bang Kampret ya, ya. Oke. Okay. Oke, Bang Kapret. Oke, teman-teman, yuk kita ikuti saja. Ini memang jalanannya agak curam dan berbahaya. Nanti kita lihat saja sampai di tempat bagaimana. Wow. Wow. Wow, hati-hati. Wow. Luar biasa. Wow. Oke. Okay. Oh. Ini untuk menempuh perjalanan ini butuh kehati-hatian ya, teman-teman ya. Butuh kehati-hatian. Oke, okay, nikmati saja pemandangannya. Maaf tadi Pak Kampret ya, ya maaf ya. Bentar Pak ya, ini oh kolamnya Pak. Oh jadi Bapak mancing di sana di kali, dia taruh di kolam ini, luar biasa. Oke teman-teman saya akan lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ini dia ikan yang tadi kita dapat. Dan akan kita lepas kembali. Oh jadi di sini Pak ya, mau banyak sekali ikan ya. Ada yang merah, ada yang hitam. Ya makanya saya kalau ini